kita memang harus berkompromi dengan COVID, bisa hidup berdampingan dengan COVID. Pertama, harus seluruh masyarakat kita awasi supaya tetap memakai masker. Yang kedua, masyarakat dalam kegiatan juga harus menjaga jarak aman. Dan yang ketiga, kita siapkan tempat mencuci tangan atau alat sanitizer. Siap menormalisasi kehidupan kita. Iya, jadi nanti penularannya akan meningkat kan penularannya belum menurun, dalam titik terendah itu belum sampai gitu kan, belum sampai titik terendah, sekarang dibuka kesempatan untuk menularkan lagi.